Halo guys, kembali lagi bersama gue Rio Tanjung. Dan ini udah seminggu gue tungguin. Dan gue pesan apa mah? Kita pesan keranjang bola anak. Di sini ada tulisannya dari Lazada. Wajib dibaca. Waktu dibuka pakai harap direkam. Kemudian wajib dilampirkan video dan tempat ini. Oke deh. Dan jangan sobek katanya. Di sini ada earpick LED karakter korekan kuping anak pembersih telinga. Dan keranjang mandi bola 1,2 meter. Main bola keranjang basket. Jerapah kuning gambarnya. Oke. Kita harus cari gunting deh biar bisa buka. Keranjang mandi bola kok kecil ya padahal gambarnya itu gede ya, karena dia bisa dilipat. Ini impor dari luar era Chongchong Cina. Worth it apa enggaknya? Nah, ini kita lihat dulu. Dia di sini ada rekan kuping katanya ada ujungnya. Ini dibeli secara terpisah, cuma pengirimannya sama. Oh, masih ada gratisannya. Bagaimana sih? Ini 4.000. Wow. Mantap ya, yang dengan harga. Kita cek dulu deh. Oh, ini suara kucing anak. Oh, nyala. Dan ini bisa diganti-ganti kepala. Baterainya banyak kan nyala saya. Nyala. Nah, dulu. Coba dulu ganti-ganti bisa enggak? Oh, bisa. Caranya nyabut-cabut aja. Ini gua bikin di tepi jalan. Maklum berisik. Worth it gak sih? Nanti aja ya, kita coba di rumah. Yang jelas ini. Penasaran gue dengan ini, kenapa dia bisa kecil. Wow. 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 Bisa jadi lebar ya. Jadi tapi gedenya hari pakai bola kecil dan ya dengan harga berapa mak? 100 berapa ini harga? 86.000. Wow. 26.000 dengan segini ini kita modelnya. Emang ini ya? Bukan yang kemarin kita pesen ya? Ini. Worth it apa enggak? Gedenya sama ini. Sekarang ngelipatnya. Ini bisa dibalikin begini. Wow. Bisa kecil lagi. Bisa kecil lagi. Oh, gini. Tadi kok bisa kecil bulat gitu ya? Oh, bisa, dilipat lagi. Ya, kalau mau dinaikin.
nggak patah gitu. Bau. Iya. Ada tipis sih. Kalau menurut gue sih worth it kalau untuk main anak-anak, dengan harga 86.000 dan ini worth it banget sih. Aku nggak bisa nih ngebalikin. Oke. Palingan itu aja video dari gua. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar video yang berikutnya gue bikin ada di notifikasi kalian. Oke, salam gue.